ngaco, nggak ngaco, lu mabuk ya, nggak ngaco. Pengalaman tak menyenangkan diterima bintang timnas Argentina, Alejandro Garnacho. Ia mendapatkan makian dari orang tak dikenal saat dirinya menolak untuk foto bersama. Dilansir akun Instagram Fakta Jakarta, Rabu 21 Juni 2022. Dalam unggahannya, terlihat beberapa orang yang ingin berfoto dengan Alejandro Garnacho, namun pemain Manchester United terlihat terburu-buru jadi gak bisa menuruti untuk foto bersama. Salah satu pemain timnas Argentina Alejandro Garnacho dimaki oleh orang yang hendak meminta foto bareng, tulis keterangan akun tersebut. Orang tak dikenal yang diduga mau berfoto bareng dengan Garnacho itu terdengar berbicara menggunakan kata-kata tak pantas, lanjut keterangan akun tersebut. Dalam videonya pun terlihat beberapa orang melontarkan kata-kata yang tak panas. Namun beberapa keamanan hotel mencoba untuk melindungi Alejandro Garnacho untuk segera masuk ke lift. Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja menjamu Timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin lalu, 19 Juni 2023. Atas kejadian tak menyenangkan yang dialami oleh Alejandro Garnacho pastinya mengundang banyak beragam komentar dari netizen. Banyak netizen yang mengecam hal memalukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Garnacho! Garnacho! Lu mabuk ya, Garnacho! Le campeón del mundo! Garnacho!